Terima kasih banyak-banyak DJ Wawa. Itu dia sedikit perkembangan dari Pahang FM berkenaan dengan Karnival Bahasa Inggeris Pendidikan Tinggi. Baiklah, di studio Selamat Pagi Malaysia. Yeah. Seperti mana yang kami janjikan kepada anda, kita akan membawakan topik bagaimana kita nak kuruskan badan. Dan macam ini dah masuk lebih daripada naik, setengah tahun 2024. Jadi kalau ada yang berazam daripada awal tahun itu, masih boleh. Tidak pernah terlambat, never late to start. Iya, betul. Okay. Tapi kalau kita lihat kepada dapatan dan juga kajian yang diterbitkan baru-baru ini, satu daripada dua orang individu di Malaysia ini mengalami obesiti. Okay. Oh, ini bahaya ni, Ridwan. Tapi adakah obesiti itu dikira semata-mata berdasarkan nombor BMI? Kalau macam saya, secara jujurnya, BMI saya lebih daripada orang biasa. Maksudnya, saya dalam kategori obesiti, ikut BMI. Sebab muscle. Kemungkinan. Kita akan tanya pakar berkenaan dengan pakar ini. Kita bersama dengan Encik Muhammad Sufian Muhammad Zaki, iaitu Ketua Pusat Pengajian Sains Sukan dan Rekreasi, Institut Pendidikan Berterusan dan Pengajian Profesional ISAPS UiTM Shah Alam. Selamat datang, selamat pagi Malaysia. Ya, selamat datang. Selamat berhujung minggu juga. Ya, terima kasih Ridwan dengan Syarikat. Okeylah. Okey. Soalan saya tadilah. Kita mulakan. Tersuka yang tu. Obesiti, betul. Kita antara negara yang paling ramai obesiti di negara Asia Tenggara ini. Okey. Berdasarkan apa yang saya faham, obesiti itu kalau ikutkan statistiknya dikira berdasarkan BMI. Ya, tapi dalam kes-kes tertentu, contoh saya, BMI saya lebih. Ya. Saya fall dalam kategori yang obesiti. Ya. Macam mana kita nak faham tentang obesiti itu sendiri? Okay. Pertama sekali kita nak tahu ialah BMI, indeks jisim badan. Okay. Itu adalah kita kira melalui ukuran berat dan juga ketinggian. Dan sebarang number yang keluar daripada itu adalah penentuan kepada tahap obesiti kita. Dan petunjuk pada obesiti sebenarnya untuk petunjuk adalah petunjuk utama kesihatan kita. Sebab bila kita di tahap obesiti, dia akan membuka peluang kepada risiko-risiko pada penyakit-penyakit yang saya rasa lebih kepada saya panggil metabolic disease lah. Contohnya kalau adanya diabetes, coronary artery disease, mana penyakit-penyakit jantung. Obesiti itu adalah satu petunjuk utama dahulu. Yang kita kategorikan sebagai umum, public punya. Jika anda lihat, kalau di mana-mana pun di US dan sebagainya, dia menggunakan BMI. Selain pada BMI, kita juga ada beberapa ukuran-ukuran lain. Contohnya ada ukuran lilitan pinggang, okay, ataupun dan juga kita ada nisbah ratio, waist to hip ratio. Maknanya, itu adalah another part of ukuran lah. Maknanya ukuran lain-ukuran lain selain pada BMI. Jadi maksudnya BMI itu bukanlah penentu segala-galanya. Betul. Untuk jadi pengukur obesiti tersebut kan. Banyak lagi faktor lain yang perlu ditengok. Banyak lagi faktor lain. Tapi secara publiknya, general health public, kita akan tengok kepada itu dahulu. Indikator utama dahulu. Sebab secara fiziknya, kita nampak itu dahulu. Okey, kita nampak itu dahulu. So kalau kita nampak, kalau doktor pun kalau pergi pun akan tengok ukur berapa BMI. Dia takkan pergi pada ukuran-ukuran lain lagi. Okey. Selepas itu barulah kalau in detail, barulah kita akan pergi tengok kepada teknologi yang untuk tengok komposisi-komposisi badan. Kenapa kita bercakap mengenai obesiti? Kerana obesiti ni dia boleh lead kepada penyakit-penyakit yang orang kata tiga serangkai dari yang macam-macam non-communicable disease, betul. NCD. Tapi yang kita bimbang sekarang ini apabila orang ni dalam penafian. Maksudnya bila walaupun saya berbadan besar, walaupun saya obesiti, tapi saya sihat. Darah tinggi saya okey, gula okey, jantung okey. Macam mana? Itu yang selalu kita dengar. Ya, betul. Dia punya penafian itu selalu berlaku. Okey. Tetapi jika kita lihat, walaupun kita semuanya okey, contohnya kita BMI kita tinggi, tetapi sugar level still masih rendah, kolesterol pun masih terkawal. Okey, tetapi kita letak diri kita bahawa umpama kita adalah sebuah kereta. Yang berat kereta itu tidak pernah berubah. Tetapi bebannya adalah datangnya daripada penumpang-penumpang dan juga pemandu. Okey. 5 atau 3, 4, 5, 6 tahun, kita perlu tukar tayar. Kita perlu tukar suspension. Begitu juga dengan badan kita. Okay, jika kita masih lagi maintain dengan berat badan tersebut, maksudnya dia akan menyebabkan kita akan mengalami penyakit-penyakit yang sendi. Contohnya, arthritis. Kita panggil arthritis. Maksudnya penyakit-penyakit sendi, keradangan sendi. Contohnya mulalah akan ada sakit lutut. Betul. Sakit di bahagian ankle atau pukul jari. Ya, itu. So, umpama saya kata umpama macam kereta. Berat kereta itu tak pernah berubah. Letaklah kereta jenis apa pun. Dia dah ada spesifik berat. Tetapi beban yang kita letak. Anda pasti ingin melompat, anda pasti ingin berjalan. So, lama-lama makan tahun, maintenance dia tetap akan kena tukar kan. So, dia akan efek. Itulah maksudnya sendi kita tidak mampu bertahan untuk tempoh yang lama. Tapi kalau kita lihat di Malaysia, gaya hidup kita mungkin secara positif kita melihat
melihat perubahan. Tak seperti 10 tahun, 20 tahun lepas. Sekarang kalau kita tengok kan berlari makin ramai orang sertai. KL Marathon, jam dah habis, dah penuh. Yeah, kalau dulu berminggu-minggu, berbulan tak penuh. Maksudnya kesedaran orang makin ingin menyertai perkara-perkara sebegini. Tapi apabila mereka menyertai perkara sebegini, ada yang mengambil perkara itu terlampau serius sampailah overreaching ataupun overtraining, menyebabkan kesihatan mereka terjejas. Kurus tu kurus, tapi tidur tak cukup. Sebab apa? Bangun pagi berlari terlalu awal, tidur tak cukup dan sebagainya. Dari segi perkara ini bagaimana? Okey, daripada sini kita harus lihat pada keseimbangan sesuatu latihan. Maksudnya latihan itu kalau membebankan kita, contohnya kita perlu satu tempoh. Kalau hari ini kita dah berlari 5 km, adakah itu normal aktiviti kita? Okey, adakah kalau kita dah mencapai satu tahap normal 5 km itu kita boleh buat hari-hari? Tapi bagi yang baru bermula, mungkin itu agak membebankan. Okey, so kita perlukan rangka satu pelan exercise yang saya rasa seimbangkanlah. Maksudnya ada waktu kita perlu high intensity, ada low intensity dan juga biarkan diri kita ada recovery. Badan kita ni perlukan recovery sebenarnya. Dia tak perlu digunakan secara optimum setiap hari, setiap masa. So, dia perlukan waktu yang saya rasa recovery itu sangat pentinglah. Itu kesedaran tu yang kita susah nak, kita perlu lebihkan lagi kepada orang-orang yang baru nak berkecimpung dalam dunia. Okey, kita punya topik. Mereka excited tau. excited. Trending tu selalu memang overdue. Kita bercakap mengenai berat badan ideal. Untuk generasi sekarang ini, apa yang dimaksudkan dengan berat badan ideal? Kerana setiap demografi itu mempunyai pandangan yang berbeza. Contohnya kalau wanita, berat badan ideal untuk wanita kami rasa sekurus-kurusnya. Kalau selagi tak size XS tu tak ideal, Ridwan. Untuk wanita. Kalau untuk lelaki tak tahulah macam mana kan. Kefahaman ialah komposisi badan itu sangat penting. Maksudnya kalau kita jangan ambil BMI itu saja. Kita perlu tengok body composition, kandungan jisim badan kita juga. Berapa otot kita, jumlah otot yang perlu ada, berapa lemak yang perlu ada dan juga berapa komposisi yang terkandung dalam badan kita. So keseimbangan of course secara fisiologikalnya lelaki mempunyai lebih otot daripada wanita. Dan flexibility itu datang daripada wanita. Okey, so jika anda lihat diri kita adalah penampilan kita mementingkan gaya, tetapi wanita juga jika anda ingin kurus tapi anda tidak ada otot yang kuat, anda juga akan mengalami masalah-masalah yang saya rasa itu yang melibatkan sendi dan tulang lah. Contohnya sakit belakang, sakit otot betis kita. Itu adalah saya rasa yang kekurangan dari segi kekuatan otot. Walaupun kurus tapi ototnya tidak kuat. Itu menampung diri kita. Untuk kanak-kanak dan juga anak-anak, sejak bila kita perlu menerapkan mereka dengan latihan supaya mereka akan mencapai berat badan ideal, dan keseriusan latihan itu intensitinya di mana? Okey. Alright. Kanak-kanak ini saya rasa pada peringkat awal, daripada umur 2 hingga 9 tahun ini sangat penting dari segi pola pemakanannya. Daripada awal dia contohnya dia berhenti untuk penyusuan, dia start makan makanan fizikal. Saya rasa itulah waktu paling penting untuk kita educate pola pemakanan ataupun corak pemakanan yang datangnya, saya rasa impaknya datang daripada family itu sendiri. Contohnya kalau dulu masa kecil kita akan berjaga-jaga, dia tak boleh makan ini, tak boleh makan itu kan. Tapi selepas dia dah boleh makan, dah ada gigi, kita pun start whatever yang kita makan, kita pun akan bagi pada dia juga. Kan? Akan bagi pada. So bila jadi macam tu, so dia akan, kalau kita bagi dia lebih fast food, masa lebih fast food dia akan cenderung. Mana selepas umur 9 tahun tu dia akan start cenderung kepada apa yang kita telah educate dia dari segi pemakanan. So dari segi latihan, saya rasa pada waktu usia macam ni memang kita harus bebaskan dia untuk aktiviti fizikal. Jangan porapkan dia di dalam rumah. Ya, memang kalau makan banyak sekalipun, petang hantar keluar. Obesiti ni kalangan kanak-kanak pula. Pada satu tahap mereka dah mengalami obesiti, contohnya pada umur 10 tahun atau 11 tahun. Ya, ibu bapa pada waktu itu nak paksa anak-anak itu untuk melakukan latihan yang agak berintensiti tinggi, kesian pula. Dilema itu mungkin terjadi di kalangan ibu bapa. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah obesiti di kalangan kanak-kanak ini? Obesiti di kalangan-kanak ini, dia akan menyebabkan satu tahap yang agak in future, pada masa hadapan, dia akan memberi impak yang negatif juga kepada kanak-kanak tersebut. Sebab sekiranya mereka besar tapi bila mereka pergi sekolah, dia orang tidak akan terlibat dengan aktiviti fizikal sebab kekurangan yang mereka ada. So kalau menjadi kita yang concern dari segi psikologi, dia akan rasa rendah diri because orang lain boleh melompat, orang boleh lari laju tapi tidak boleh. Tapi
sebagai ibu bapa, jika menyedari anak-anak duduk dalam kategori macam ni, semasanya dia perlu membagi peluang dan start untuk mencari makanan yang lebih sesuai untuk mereka dan juga melebihkan aktiviti-aktiviti di luar atau biadah di luar. Saya rasa itulah. Tak tiada latihan spesifik kepada kanak-kanak yang seusia itu. Tapi adalah membiarkan mereka lebih kepada fizikal aktiviti sebagai kanak-kanak. Ya, betul. Kalau kita cakap tadi mengenai penafian, tadi menafikan sebab mereka kata mereka sihat, ada satu lagi penafian di mana mereka kata ni sebab genetik. Mak bapa saya memang besar, jadi saya pun besar. Atau dia kata rangka saya besar. Macam mana itu? Rangka yang besar, ya. Saya pun mempunyai rakan-rakan yang mempunyai genetik yang begitu. Maknanya adik-beradik dia memang seorang dan ada penyakit. Ada penyakit genetik, ada tubuh badan yang genetik. Tapi mereka jika ada kesedaran, mereka bahawa ya, dah tengok dah mak ayah apa yang berlaku, ahli keluarga apa yang berlaku, adik-beradik apa yang berlaku. So mereka akan start, yes, I have to do something. So dia akan berubah. So dia jangan gunakan alasan risiko. Jadi boleh sebenarnya. Boleh sebenarnya. Ada yang kata saya tak boleh kurus sebab cuba buat tangan macam ni, Doktor. Ya. Tengok, rangka kita biasa. Ya, tangan betul. Saya lagi besar. Betul. Tapi ini tidak menunjukkan yang anda tidak sihat. Tapi doktor kata tulang itu semua sama je sebenarnya. Saya besar lagi. Tengok dalam lagi. Kalau doktor cakap. Rangka yang besar tidak sebagai satu indikator yang dia ada tidak sihat. Again, balik semula kepada kandungan komposisi badan. Okay, itu lagi penting. Apa yang terkandung dalam badan kita? Otot kita berbanyak ke otot kita? Berapa banyak lemak dalam badan kita? Ada, sorry to say, ada perempuan yang memang kita nampak slim. Tetapi apa yang ada badan dia, dia sebenarnya dia mempunyai lemak dan juga tidak ada kekuatan. Lama-lama dia tak nak angkat beg pun suruh. suruh boyfriend angkatkan. Suruh adik angkatkan. So dia bila dia angkat, dan suddenly dia akan menyebabkan dia yang cedera. Itu yang kita tak nak. Tuan, kata-kata akhir, berbaki beberapa bulan lagi 2024, azam tahun baru. Nak buat azam tahun baru 2025. Untuk tidak ada azam baru, tapi untuk start untuk lihat balik apa azam untuk tahun depan sekarang ni. So lihat apa kekurangan, apa yang berlaku pada sepanjang tempoh September ini. Right, saya harap rakyat Malaysia perlu concern pasal obesiti. Sebab dari segi kita dengar pun banyak sangat isu obesiti sekarang ni kan. Paling tinggi di Asia. So perlu seimbangkanlah. Saya rasa seimbangkan bahawa yang anda suka makan, tetapi anda perlu tahu bahawa makanan itu anda sumber tenaga saja, bukan untuk kepuasan anda pun lebih daripada kenyang. So kena lakukan aktiviti fizikal, lebihkan aktiviti fizikal, tetapi aktiviti fizikal itu perlu ada dengan pengetahuan dan juga knowledge. Jadi kalau kita nak cakap mengenai berat badan ideal ni, kena tengok kepada diri sendiri. Dia jangan bandingkan dengan orang lain. Tengok pada tinggi masing-masing macam mana, tengok pada gaya hidup. Jadi nilai diri sendiri. Tapi yang lebih penting ialah jaga kesihatan, kerana kita paling risau mengenai obesiti, kerana dia akan membawa kepada penyakit-penyakit yang lain. Baik, terima kasih. Tuan Muhammad Sufian Muhammad Zaki, Ketua Pusat Pengajian Sains Sukan dan Rekreasi Institut Pendidikan Berterusan dan Pengajian Profesional ISAC UiTM Shah Alam. Terima kasih. Okey, kita berehat seketika. Selepas ini kita nak bawakan perbincangan berkenaan dengan belia merupakan tunggak kepada kekuatan negara.